Pemerintah daerah terus mendorong vaksinasi target capaian 70% dari berbagai sektor, seperti yang dilakukan oleh pihak KNPI Gunung Kidul dan TNI. Dengan tema gedor vaksin atau gerakan dorongan dan gotong royong percepatan vaksin tahap pertama, dilaksanakan di Balai Desa Genjahan Poncong, Kamis 12 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian KNPI Gunung Kidul sebagai tempat berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda dan tokoh kepemudaan atas upaya ikut serta memutus mata rantai COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan yang didukung oleh TNI Kodim 0730 bersama pemerintah Kelurahan Genjahan ditargetkan 425 masyarakat mendapatkan vaksin jenis Sinovac. Dukungan vaksinasi dari KNPI ini mendapatkan perhatian dari Wakil Bupati Heri Susanto yang berkesempatan hadir untuk melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi warga tersebut. Demikian, Teksinarga TV mengabarkan.